Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar informasi sedikit ya buat teman-teman, rekan-rekan mungkin yang punya knalpot model kayak begini, Pulsar DTS 200 200 ini kalau nggak salah, 250 apa 200 ya, Bre. Nih kita lagi bantu teman kita atau pemilik Pulsar ini ya buat pasang knalpot racing, tapi dia slancernya bawa sendiri, Bro. Jadi hari ini gue cuma bantu bikinin lehernya aja ya. Nah, walaupun cuma bisa bantu bikin leher, mudah-mudahan bisa sedikit meringankan beban kalian ketimbang bikin leher sendiri, Bro ya. Mungkin nggak bisa walaupun kalian punya leher. Tapi tenang aja, kami juga di sini punya leher ya, Bro. Jadi bisa bantu, Bro. Jadi buat kalian yang nggak bisa bikin leher, mentok itu dulu, mentok listrik nggak? Nah, coba putar dulu. Nah, nyentuh masih. Nyentuh, Bro, nyentuh. Inian, Bro. Oke, ini ya. Jadi udah setengah jalan, leher depannya alhamdulillah sudah selesai. Tinggal ini sistemnya slip on, Bro, di tengah ya, biar nggak ribet. Dan ini yang kita gunakan ini bahannya stainless ya, Bro. Tebal di sini 1,2 full, ini asli stainless tebal 1,2 kayak gini ya. Tuh, ini diameter 50. Jadi dari sini ya 35 ini. 38 kerucut 50 ya. Kayak gini, Bro. Nah, ini udah adem. Nah, ini tebal 1,2 juga. Tebal kan ya. Itu standar produksinya SKR emang segitu, Bro ya. Jangan ragu, jangan sungkan, wajar kalau kita harganya rada lumayan, Bro. Karena bukan bahannya nggak pakai 08 ya, tapi 1,2 untuk bagian pipa-pipanya. Sedangkan untuk ini pelat nih. Ini pelat bilas ya. Ini pelat aja kita pakai 1 mili, bukan pakai 08 ya. Nah, ini kalau nggak percaya kalian ada di sini beberapa potongan ya. Tuh, ini kita pakai 1,2 juga. Jadi tebel ya, Bro. Jadi wajar lah di mana lebih tebal atau mediumnya lebih besar itu ya menyangkut dengan harga juga, Bro ya. Oke. Paham ngerti, yang nggak paham, yang nggak ngerti silahkan buktikan sendiri, kami ada, kami nyata, merapat ke SKR Racing Ecos, Bro ya. Silahkan, jangan ragu, jangan sungkan, kita buka setiap hari. Kalau mau komunikasi silahkan di 0815 1394 3798, buka setiap hari, Bro ya. Amin. Oke, kita nanti lihat di motornya aja, Bro, motornya apaan, bener nggak motornya yang gua sebutin tadi. Ini knalpot originalnya ya. Oke, kayak gini aja, Bro. Nah, mudah-mudahan ini sedikit membantu buat teman-teman, buat rekan-rekan sejabodetabek dimanapun, pulau apapun ya, Bro. Jadi yang mau bikin knalpot atau bikin lehernya doang, kita siap bantu ya, Bro ya. Siap buat bantu teman-teman yang lainnya. Dan ini ya, Bro ya. Oke, ini belum jelas nih. Jangan lupa nih, belum jelas. Nah, ini tadi tinggal colokin aja begini, Bro. Jadi ada dua leher kayak gini ya. Nah, ini belum dilas, kita las dulu ya, Bro. Oke, okay, jadi bahan kita ada di sini stainless ya. Dan ngelas juga langsung di sini, Bro. Ini mesin-mesinnya ada 1, 2 ya. Dan ada 3 ya, Bro. Nah, jadi jangan khawatir, kita nggak pernah bohongin kalian. Kita buktikan, kita kami ada, kami nyata, kita kerjakan sendiri di sini. Sehingga bisa di request, Bro, mau kayak gimana juga ya. Mau ngondoy, mau apapun, mau rapet ke mesin sekalipun, mau nempel sekalipun, kita bisa, Bro. Karena kita mengerjakannya sendiri ya. Disana juga ada represan, dan itu buat ngelas tabung ya, serosot gitu ngelas tabung ya. Kayak gitu, Bro ya. Oke, beberapa bahan. Dan buat kalian yang masih di luar sana, mudah-mudahan disobrek, dilikain, di share ya, Bro ya. Mudah-mudahan apa yang kalian tahu, teman-teman kalian bisa pada tahu juga. Amin, amin, amin. Sehat selalu dan sejahtera. Nanti kita lihat hasil akhirnya aja, Bro. Nah. 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 Nih. Nuh, nih. Noh. Nah, ini motornya, Bro. Bajaj. 185 apa 200 ini, Bro? Yang ini, Bro. 200 tuh. Kan tulisannya 200. Gue bilang gue 200 ya. Jadi ini 200 cc ya, Bro ya. Kayak gini, knalpotnya untuk slancernya gua nggak bikin, gua cuma bikinin lehernya aja, Bro ya. Kayak gini, jadi gua cuma ngebantu aja, dia beli online lehernya, itunya slancernya kayak gini ya, ini dusnya. Nah, ini gua cuma bikinin ya lehernya aja, Bro ya. Jadi untuk slancer mah dia beli sendiri ya.
Jadi bukan bikinan gua untuk slendernya. Kayak gitu. Nah, ini lehernya kayak gini, Bro. Sut sek set tek to ya. Kayak gini, Bro, lehernya. Oke. Oke lah, diokehin lah. Diokehin. Nah, karena ini pegangannya kita robah ya. Jadi kita copot nih pegangan udah pas udah dicantum. Kita tinggal ngelas aja pegangannya, Bro ya. Oke. Dibawa lagi ke bawah. Ruang praktek kita nih, Bro, di bawah. Tuh ya. Tuh, belok kiri sini. Oh. Di sana juga tuh udah mau ngelas, di sini juga tuh lagi dilas-lasin. Oke, dilasin dulu gantungannya ya. Ini juga mau ngelas juga, Bro. Tuh ya. Yang ini mau beda, Bro. Dar. Waduh, Bro, ada yang lagi makan juga, Bro. Seru juga makan begini, Bro. Masya Allah. Ula ilaha illallah walhamdulillah. Ula ilaha illallah wa syukurillah. Mantap emang. Dilasin ya. Jadi ini pakai argon ya, karena ini bahannya stainless ya, Bro. Pakai argon mesinnya ini ya. Gua pakai mesinnya Pro SME 200 yang black 2 biji, dan di atas juga udah ada 2 biji. Ya, Bro. Nih, jadi ada lagi 2 biji di sini, 2. Di sini 2 atas bawah sama-sama red bow, yang ini lakoni, dan di sini satu, di sana satu ya. Sama satu. Ada ya, tuh satu. CO di sini 2. Standby. Oke. Okay? Oke lah, diokehin lah, diokehin lah. Diokehin. Dilike lah, dilike, disobrek lah. Disobrek ya. Projectnya banyak, Bro, tuh. Ini dia sudah jadi, Bro. Nah, ini kayaknya kita sedikit punya masalah ini, Bro. Masalahnya dengan standar 2 yang wajib kita bikinin pelat ya. Nah, ini knalpot sudah jadi, Bro. Dimana yang originalnya itu di sini ada tahanannya, Bro ya. Nah, ini nih ada tahanannya, sehingga si standar 2-nya ini tidak nyangkut rantai karena kepentok sama knalpot. Dan kali ini kita harus cari materi baru. Dalam arti kata, gimana caranya ini tidak mentok rantai. Nah, kita bisa dilihat di sebelahnya, yuk. Yuk, 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 kita lihat sebelahnya. Nah, ya kan? Untuk rantai kan? Kurang ke bawah kan? Nah, tuh, kita punya masalah nih, masalah baru nih. Yang tidak perlu kita permasalahkan karena kita masih hidup di muka bumi ini. Jadi carilah masalah sebanyak-banyaknya. Nah, kita kembali lagi ke sebelah kanan di mana rantainya yang ada sebelah kiri, Bro. Iya, sebelah kiri ya. Oke, gua nggak inget kiri apa kanan, sebelah mana ya. Yang jelas gua sebelah sono ada rantai, dan ini sebelah sini ya. Kalau kalian lihat sebelah sini kayak gini, Bro. Nah, ini kalau kita kasih di sini, Bro, ini bakal kebentur-bentur ya. Dan kita akan kasih dari sini, kebetulan ada baut nih, Bro. Bukan kebetulan sih, emang udah diciptakan ya. Jadi semuanya tidak ada yang kebetulan. Sama dengan pemilik motor ini datang ke sini bukan karena kebetulan, Bro. Karena udah ada peniatan. Peniatan buat ngacak-ngacak knalpot ya. Diacak-acak aja dibayar. Oke, jadi kayak gini, Bro. Jadi kita punya kendala baru, punya permasalahan yang baru ya. Cuma nggak perlu dikhawatirkan selagi kita masih pada hidup ya. Insya Allah permasalahannya kita pikirkan dan kita selesaikan ya. Nggak usah khawatir. Oke, lanjut nih, Bro. Biar nggak terlalu berlama-lama, kita coba. Om punya siapa, Om? Pinjam ya, ngidupin ya. Oke. Okay.
Oke, jadi dia nunggu jarumnya naik. Terus ini di mana starternya, di sini ya? Oh iya, maklum bro, gua biasa di gojrek, ini dipencet-pencet doang aja hidup ya. Gua kan biasa bawa gituan bro tuh, bawa yang ono no, no di gojrek ono mah, no. No di gojrek ya. Kalau ini nggak ada gojrekannya, ada nggak gojrekannya? Nggak ada gojrekannya bro, jadi bingung tuh. Mau gimana lu ngegojreknya? Kalau yang ono kan yang di sana no. Digojrek dikiniin ya, grodok 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 gitu ya. Kalau yang ini mah enggak, bro. Simpel tuh. Di sini. Suaranya kayak gini, bro ya. Nah, setelah kalian tahu semuanya kan sudah terjadi ya. Tinggal permasalahan yang belum kita selesaikan itu berarti menandakan belum terjadi. Jadi kalau terjadi ini mentok sama rantai, kita bikin terjadi ya. Apa begini aja bro, biarin aja kan, yang nyungsep juga yang punya motornya kan datang lagi kalau nyungsep mah nanti kesini bro. Tapi nggak boleh begitu, sebagai manusia yang punya kebaikan yang selalu baik, ketimbang gua dihujat sama netizen ya. Kita bikinin dulu bre, lagi dibikinin di bawah ya, lagi dibikinin nanti di bawah. Pokoknya ini dijamin gak mentok rantai ya, gitu aja bre ya. Nah nih, kita turunin kayak gini bre, tuh ya. Jadi kalau giniin mentok rantai sebelah sana, kita akan buatin dari situ pelat ya ke bawah. Oke, itu udah semuanya. Pokoknya kalau udah di sini udah selesai lah. Semua mimpi lu bisa tercapai. Ya, kalau lu belum tercapai, mimpi lagi aja. Tuh, lagi dikerjain kan. Gimana kurang baik, bre. Tuh. Model teh ganteng, wangi, ramah tamah, gemar menabung, murah senyum, dan tidak sombong. Oke, intinya semuanya sudah terbukti bahwa kita bisa mengerjakan di sini langsung breweh, jadi tanpa ada pelantara, tanpa ada basa-basi breweh. Oke, jadi buat kalian yang mau datang silahkan datang ke SKR, yang mau pergi silahkan pergi yang jauh ya. Bawa helm, bawa SNK ya breweh. Oke, bawa duit sekalian, bawa bekal yang banyak ya bro. Oke, jadi gue juga mau pamit undur. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Hati-hati penipuan dan barang palsu. Apabila ada perkataan gue yang menyinggung perasaan ataupun hati kalian, mohon dimaafkan ya bro. Kalau gak dimaafkan, kalian juga gak aku maafkan. Cielah, sama-sama dendam gak bro. Oke, pamit undur. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam otomotif Indonesia. Hati-hati penipuan dan kenal pot palsu. Dadah.